Separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan. Walau sunyi aku sendiri, mengejar realiti yang tak pasti. Tiada siapa yang menemani, aku akan terus menjadi diriku sendiri. Punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri. Semuanya mampu dihadapi. Awak rasa tenang? Saya tenang segi. Okey, saya pun sangat tenang dan orang di sebelah saya, penyanyinya pun nampaknya seperti sangat tenang individunya. Kita bersama dengan Najwa Latif. Assalamualaikum. Hello. Hai. Tahniah atas lagu Bertenang Terima kasih. Ini yang baru 12 hari. Yep. Kan? Betul. Baby lah kira. Baby, betul. Okey, Najwa, apa perkembangan terkini yang nak dikongsikan dengan peminat-peminat di WHI? Okey, perkembangan terkini, saya sekarang tengah promo untuk single terbaru saya, Berjodoh Bertenang. Official music video pun sudah diriliskan di YouTube. Jadi semua boleh tengok di YouTube. Selain daripada itu, saya sekarang sibuk mengajar, belajar dan menyanyilah. Untuk pengetahuan, Najwa tengah buat PhD tahu sekarang. Alhamdulillah. Tadi saya tanya, Najwa ini single ke berapa? Dia macam, alamak, tak ingatlah dah banyak lagu. Tak ingat sangat. Mungkin 21 lah kot. Wow. Baik-baik. Dan Najwa mungkin boleh kongsikan juga lagu Bertenang ini. Mana dapat inspirasinya? Kenapa Bertenang? Saya tengok music video tadi pun semuanya pakai warna putih. Betul. Okey, idea asal dia sebenarnya lagu ni saya cipta pada tahun 2020. Okey, saya mula dengan ayat aku cuba bertenang. Kenapa saya start dengan tu? Sebab saya percaya yang setiap daripada kita ni akan ada satu poin dalam hidup kita yang kita rasa sedih, kita rasa macam kita tak cukup bagus lagi untuk diri kita, untuk orang lain dan sebagainya kan. So lagu ni saya buat bersama dengan kakak dan adik saya untuk mengingatkan semua orang dan diri kami sendiri yang walaupun kita ada kurang kita, tapi kita masih boleh jadi terbaik untuk diri kita sendiri. Najwa, part dalam lagu ni yang mana Najwa rasa yang paling best sekali kalau nak bagi penonton dengar? Okey, saya sebenarnya secara jujurnya lagu ni sepenuhnya saya sangat suka. Tapi kalau mungkin kalau orang macam rasa nostalgia sikit, mungkin verse kedua. Sebab saya ada cakap ku bermula dengan muka buku. So saya ada macam masukkan sedikit elemen macam mula-mula saya masuk industri dulu. Betul. Teringat lagu tu. Baik. Dan tadi bila awak memberi penerangan tu, teringat saya pada komen penonton tadi, si yang difitnah tu tenanglah. Ini mungkin lagu yang boleh memberikan semangat kepada mereka yang memerlukan ketenangan pada masa ini kan. Dan Najwa, apa perkembangan yang akan datang selepas lagu ketenangan ini? Okey, selepas lagu Bertenang, setakat Bertenang. Ini Bertenang. Apa? It's okay. Selepas lagu ni mungkin insya-Allah saya akan cuba untuk keluarkan lagu lagi untuk tahun ini dan harapnya dapat menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pengajar, tenaga pengajar dan juga pelajar dengan baik. Itu yang kita nak tanya dekat Najwa juga. Seorang pencerah kan, seorang tenaga pengajar, belajar pun tengah belajar PhD sekarang, buat research dan sebagainya. Betul. Lepas tu bekerja sebagai seorang penyanyi juga. Macam mana bahagi masa tu? Hari ini ada kelas tak ni Najwa? Okey, hari ini saya sebenarnya ambil cuti dan tak ada masalah sangat sebab sekarang tengah cuti semester. Jadi tak ada masalah untuk itu. Cuma dari segi PhD, sebab tu saya bawa laptop. Saya buat kerja sikit-sikit. Saya bawa laptop datang ke studio. Okey, lebih suka menjadi pengajar ataupun pelajar? Saya tak boleh pilih sebab saya ada dekat dua-dua. So saya suka dua-dua. Okey, tak boleh ni. Student tengah tengok ni. Okey, kalau lebih suka jadi penyanyi atau pengajar? Dua-dua pun sebenarnya saya sangat minat. Saya memang dua-dua. Betul, dua-dua tu saya very passionate lah. Itu yang penting. Apa jua yang kita lakukan, kita harus lakukannya sepenuh hati. Betul. Dan berdirinya Najwa di sini, alang-alang tu kita nak dengarkan kata-kata nasihat lah daripada Najwa Latif kepada adik-adik kita yang sekarang ini yang mungkin menjadikan Najwa Latif ni sebagai seorang idola. Sebagai seorang penyanyi, seorang tenaga pengajar dan mungkin kata-kata semangat pada mereka untuk tak salah untuk ada hobi dan masa yang sama berjaya. Betul. Okey, pada pendapat saya dan juga peringatan untuk semua,
dalam pada kita apa, melakukan ataupun memilih kerjaya yang kita nak, pada masa yang sama kita kena tahu priorities kita apa, keutamaan kita apa. Kalau kita waktu tu adalah seorang pelajar, so jalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dengan baik, dan kalau kita nak buat apa yang kita minat, kita teruskan. Tapi make sure you know your priorities. Okay. Dan ada apa-apa quotes yang Najwa sentiasa ikut tak? Ataupun bila awak rasa down, awak tengok balik quote tu. Kalau quote, saya rasa saya lebih pada macam sekarang ni, stay calm. Aha. Kita kena bertenang. Okey. Okay. Dah dengar stay calm, kata-kata daripada Najwa. Kita nak dengarlah juga lagu daripada Najwa, betul? Baik. Terima kasih Najwa. Terima kami akan berikan Najwa ruang untuk membuat persiapan untuk persembahan di WHI. Tapi saya nak tanya Hawa, apa yang membuatkan Hawa rasa tenang? Ada orang kalau pergi tepi pantai, dia tenang. Ada orang kalau duduk kat rumah bersama dengan ibu bapa pun rasa tenang. Ya, itu saya. Hawa. Kalau ada dengan keluarga saya, saya rasa selamat. Saya rasa tenang sangat-sangat. Tenang kan? Okey, kalau saya saya rasa kalau saya duduk berseorangan saya rasa tenang. Me time lah. Ya, me time saya macam selalunya memang me time saya seorang. Okey, baik. Anda di rumah sudah bersedia ataupun belum? Kita nak kita akan bersama dengan Najwa Latif dengan lagunya Bertenang. Tenang Sugi. Tenang. Cuba bertenang, walau hidup penuh tekanan. Separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan. Walau sunyi aku sendiri, mengejar realiti yang tak pasti. Tiada siapa yang menemani, aku akan terus menjadi.